Perwira Polisi Wanita Kombes Pol Cice kembali memimpin poluan gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya untuk membantu para korban banjir di Komplek Pondok Bahar Permai, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang Kota. Para poluan memberikan trauma healing kepada anak-anak dengan cara bermain dan bernyanyi, sedangkan orang tua, khususnya ibu, diberikan teknik pencerahan psikologis di halaman Masjid Nurul Amal. Kombes Pol Cice juga menjelaskan tujuan diadakannya trauma healing ini agar anak-anak dapat kembali ceria pasca banjir. Bagaimana kegiatan kita adalah bakti sosial, pertama untuk memberikan trauma healing, kemudian yang kedua adalah memberikan donasi atau bantuan, dan yang ketiga adalah memberikan pelayanan untuk kesehatan gratis, dan yang keempat adalah untuk membantu membersihkan lingkungan yang ada di sekitar sini, yaitu dua PAUD dan dua posyandu. Ucapan terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Ibu Asuh Poluan RI yang selama ini selalu memberikan motivasi kepada kami, sehingga kami semakin eksis memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kemudian ucapan terima kasih kepada Ibu Kakor Poluan RI dan Senior Poluan RI, dan yang terutama adalah Poluan Republik Indonesia yang telah memberikan sumbangan, donasi, pikiran, dan semuanya kepada kami, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan baik dari hari pertama, tanggal 6, sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, semoga membawa berkah buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tangerang, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.